Di sini saya mewakili atas nama 12 kampung se distrik Sungai. Kami datang ke KPU untuk kurasi atau melakukan pemerangan di KPU menyangkut dengan kami punya data DPT di distrik Sungai 12 kampung yang kurang yang sudah KPU keluarkan untuk batal ini mereka data di setiap kampung. Maka dengan ini kami 12 kampung menolak, dengan tegas kami menolak. Menolak dengan TPT yang dikeluarkan oleh KPU karena tidak sesuai. Tidak sesuai dengan TPT kami yang dikeluarkan oleh KPU 2019 yang kami sudah pakai untuk pemilihan Bupati dan DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak 2019. Maka dengan ini kami tegas. Kami tegaskan ke KPU dan kami minta KPU untuk naik untuk penjelasan. Penjelasan untuk kami punya TPT yang kurang di 12 kampung di Sisuhulai. Ya. Jadi kami mengharapkan kepada KPU supaya KPU harus keluarkan data tahun 2019. Ya, 2019 yang kami sudah pakai untuk pemilihan Bupati dan DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak 2019. Nah, di sini yang kami lakukan pemarangan. Ya, jadi kami minta KPU harus ada penjelasan baru kami bisa datang buka parang ini. Ya. Karena belum ada penjelasan untuk kami, parang tetap kami belum buka. Sepakat! Kami tidak setuju. Tidak setuju dengan data yang oleh keluarkan oleh KPU ini. Jadi kami 12 kampung sesudah kami akan tegas dan menolak TPT yang dikeluarkan oleh KPU untuk batal ini 12 kampung. Ini yang kami sampaikan dan kami harapkan KPU harus tangkapan untuk kami. Hati tangkapan tetap parang kami belum buka. Ini yang kami menyampaikan kepada KPU dan selamat siang semua. Di sini saya mewakili atas nama 12 kampung se distrik Sungai. Kami datang ke KPU untuk kurasi atau melakukan pemerangan di KPU menyangkut dengan kami punya data DPT di distrik Sungai 12 kampung yang kurang yang sudah KPU keluarkan untuk batal. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.